Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sambungan perbincangan kita dalam kitab Perisai Muslim. Nama kitab kita ni Perisai Muslim. Dalam bahasa Arab dia ni Hisnul Muslim. Bab yang ke-15, bacaan ketika dan selepas azan. Jadi bila kita dengar orang azan, kita kena, apa yang kita nak buat ketika dan selepas sudah azan pula, apa benda yang, apa bacaan yang perlu kita buat. Bacaan yang ke-22, sesiapa yang mendengar azan, dengar baik-baik arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ini arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan arahan siapa-siapa ni. Sesiapa yang mendengar azan, hendaklah dia mengulangi kalimah yang diucapkan oleh muazzin. Muazzin tu siapa? Siapa dia muazzin? Orang yang melakukan azan tu nama muazzin. Orang panggil tukar bang ataupun Tok Bilal. Tok Bilal orang panggil. Sebab apa nama Bilal? Ambil nama asal muazzin, juru azan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Bilal bin Rabah radhiyallahu taala. Jadi kekal sampai hari ini, setiap orang azan, juru azan tukabbar, dia panggil Bilal. Siapa ni? Bilal. Tapi tak boleh panggil Bilal saja. Dia kena ada tok depan tu. Ini siapa? Tok Bilal. Kalau Bilal saja tak boleh juga. Kena ada tok lagi depan. Tok Bilal, eh? Baik. Jadi hendaklah dia mengulangi kalimah yang diucapkan oleh muazzin. Diucap oleh siapa? Muazzin makna tukang bang ataupun juru azan ataupun Tok Bilal. Bila muazzin kata, kita kena ikut dia. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan idza qala Allahu akbar. Jadi kita kena kata Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang kita nak kena kata? Sama ni kata Allahu akbar, Allahu akbar. Sama seperti muazzin kata. Jangan cakap benda lain. Kecuali ketika hayya 'alas salah. Kita kena kata apa? Hayya 'alas salah juga? Tidak. Hayya 'alal falah. Apa yang kita kena baca? Ketika itu sebutlah la haula wala quwata illa billah. Tengok sini. Dia kata apa? Apa makna la haula wala quwata illa billah? Yang selalu kita sebut banyak sekali bacaan-bacaan yang diajar kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita kata la haula wala quwata illa billah. Baru yang kita baca doa keluar daripada rumah. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kerana benda kita nak pergi berjalan, nak keluar daripada rumah, makna kita ni terbentang luar di hadapan kita perkara-perkara yang boleh membahayakan kita. Jadi siapa yang boleh menyelamatkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana azan, nak pergi azan ni, azan tu maknanya i'lan. Al-i'lam biduhulil waqti. I'lam masuknya waktu sembahyang. Karena itulah kita tak boleh azan seluruh waktu. Kena azan bila masuk waktu. Masuk waktu salat, azan. Sebab apa azan? Karena dia tu i'lam satu apa ni, tanda masuk waktu. Bila masuk waktu, muazzin panggil kita, hayya 'alas salah. Mari semaya. Hayya 'alal falah. Marilah ambil kebertuahan, kemenangan. Kita boleh pergi ke tak boleh pergi sembahyang kalau tidak dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabnya tak boleh pergi, sebab solat ni berat. Berat ke senang? Berat. Kalau tak berat, masjid kita ni dua tingkat penuh. Kau tak penuh? Penuh. Dalilnya hari Jumaat boleh penuh tu, pasal apa hari lain tak penuh? Orang tu juga. Patutnya waktu lain ni lebih penuh lagi, sebab orang wanita muslimat kita datang juga, mari juga. Maka itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, kita kena baca la haula
wala quwwata illa billah. Nampak hikmah dia tu? Hikmah sebab apa Nabi ajar suruh baca la haula wala quwwata illa billah, makna tidak ada daya upaya. Tidak ada kemampuan kami, ya Allah, nak menyahut seruan muazzin yang memanggil kami untuk pergi sembahyang, untuk pergi ambil kebertuhan itu, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawablah haula wala quwwata illa tu, jawablah dengan betul-betul, jawab dengan khusyuk, baru kita terasa dalam hati kita, Allah, aku tak boleh, tak mampu nak pergi, ya Allah, aku tak boleh pergi, ya Allah, kecuali dengan pertolongan daripada engkau, kecuali pertolongan daripada-Mu, ya Allah, barulah kita mampu untuk sampai ke masjid. Nah, itu dalilnya. Ramai orang tak mari. Azan dengar tak dengar? Dengar. Azan masjid kita ni berapa kilometer boleh dengar? Guci dengar. Ni azan ni. Habis yang duduk dekat-dekat pun tak mari juga. Itu makna payah benda tu. Dia sumat lingo, tak masuk. Tak lawah molek dia punya suara tu. Ada tapis-tapis tengah jalan. Siapa yang menapisnya? Ha. Ada juru tapis dia tu. Dia punya filter tu banyak tak tembus masuk dalam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu dengar muazzin, faqulu misla ma yaqulul muazzin. Bila kamu dengar tukang bang, maka katalah sebagaimana kata muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ikut sampai ke hayya 'alas salah, kita kena kata apa? La haula wala quwwata illa billah. Sama juga hayya 'alal falah, kita kena kata macam tu juga. Baik. Kerana kata apa? Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Tsumma qala la ilaha illallah." Bila kita kata la ilaha illallah min qalbihi. Nabi kata siapa dia kata la ilaha illallah itu jawapannya daripada hati dia. Kata la ilaha illallah daripada lubuk hati kita, Nabi bagi jaminan dakhalal jannah, orang ni masuk syurga. Besar ke tak besar kelebihannya? Sangat besar. Siapa dia boleh kata benda ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jaminan orang ni masuk syurga. Kata dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata kerana nak tunjuk-tunjuk kepada orang, tak boleh. Kata betul-betul. Baik. Bacaan yang ke-23. Sebelum daripada itu kita lihat. Kita lihat beberapa masalah yang disebut di sini, iaitulah tentang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ada satu lagi tambahan dia. Waktu salat fajar. Dia tambah apa waktu salat fajar? As-salatu khairum minan naum. Oh, kita ditarik panjang untuk bila kita minan naum. Kau ngata orang Arab dah pendek yang naum. As-salatu khairum minan naum. Dia beri kejut itu pasal salah tu panjang dia tarik, pasal semaya tu mari. Naum tidur tu pendek ya, pasal jangan duduk panjang tidur tu dia subang. Kau tak kaji dengan habis Arab sedap, Arab dia punya azan dia sedap. Baik, bila siapa as-salatu khairum minan naum, kita nak baca apa? La haula wala quwata illa billah ke apa nak baca? Ha, ini timbul persoalan. Apa yang kita nak baca? Ada orang kata sadaqta wa bararta. Apa lagi baca eh? Apa lagi? Sadaqta wa bararta. Sebab apa dia jawab macam tu? Karena muazzin kata as-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Jadi ahli fiqh kata munasabah juga. Kalau kita jawab dengan sadaqta wa bararta. Betul engkau tu. Baiklah engkau. Betul lah dia cakap. Kau tak betul. Betul apa yang dia kata tu? Salat lebih baik daripada tidur. Betul. Tetapi apakah kita kena kata macam tu? Apakah ada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu jadi persoalan kita tanya. Mari ke tak mari daripada Nabi dalam masalah ini? Jadi kata ulama, falam yarid syai' fil qawli bimislima yaqul aw ghairi zalik. Jadi ada orang yang mengatakan tak ada riwayat Nabi suruh baca apa di situ. Maka kata ulama hadis kata, naklah kita ambil kepada umum hadis Nabi.
Iza sami'tul muazzina faqulu misla ma yaqulul muazzin. Bila mendengar muazzin kata, kamu kata juga sebagaimana dia kata. Kalau kita dengar hayya 'alas salah, kita kata la haula wala quwata illa billah. Sebab Nabi suruh kata. Tapi bila siapa as-salatu khairum minan naum, Nabi suruh kata apa? Tak kata apa, tak suruh kata. Maknanya bila tak suruh, kita balik kepada arahan yang pertama. Arah yang pertama Nabi kata apa? Mu kata kamu ikut sebagaimana muazzin kata, kecuali di hayya alataini, di hayya alas-salah, hayya al-falah. Mana zahir hadis itu, kata ulama, hendaklah kita kena kata sebagaimana muazzin kata. Muazzin kata as-salatu khairu minan naum, jawabnya as-salatu khairu minan naum, seperti muazzin kata. Jelas ke tak jelas kita? Itu yang kita duduk belajar tu, sadaqta warakta, itu pandangan ahli-ahli fiqah yang mengatakan munasabah dia. Kalau jawab macam ni, sama juga dengan kita dalam semayan. Waktu kita dalam salat, kalau imam baca apa ni, surah At-Tin, di akhir surah At-Tin tu apa ayat dia? Dalam surah At-Tin tu apa ayat dia? Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Jadi kita pergi jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin, itu pun tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak jawab di luar sembahyang, bolehlah kita jawab. Tapi kalau dalam sembahyang, patutnya kita tak payah bercakap benda lain. Karena tidak waris Nabi suruh sahabat jawab, setiap kali baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, mesti kena kata baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Dari sudut ilmu hadisnya, dari sudut kita hadisnya, tidak ada waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dengar imam baca, kita senyap sebagaimana kita dengar surah-surah yang lain juga. Surah Wadduha, surah Alif Nasrah. Jadi kita baca, kita senyap sebagaimana dengar ayat Quran, sebagaimana kita dengar surah-surah yang lain, tak perlu kita jawab. Tapi kalau di luar sembahyang nak jawab, jawablah. Tapi jawab tu jangan jawab dengan mulut saja. Ayat Quran tu Allah Taala tanya, "Alaisallahu bi ahkamil hakimin?" Bukankah Allah SWT itu sebaik-baik yang menjatuhkan hukuman? Kalau kita nak jawab, betul. Kalau betul, kena ikut. Hari ini, jawab dengan mulut. Tapi perbuatan tak jawab. Perbuatan yang bercanggah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka ini satu benda yang bercanggah dari sudut fakta, dari sudut zahirnya, bercanggah. Baiklah. Itu perkara yang kedua. Tanda dah di buku. Masalah yang pertama, ingat tadi, as-salatu khairu minan naum. Kita nak jawab apa? Jawab seperti muazzin kata, as-salatu khairu minan naum. Jawabnya, as-salatu khairu minan naum. Itu yang umum, zahir, hadis. Nabi SAW mengatakan, kamu ikut apa yang dikata oleh muazzin, kecuali hayya ala salah, hayya ala al-falah. Itu memang kena buat. Memang kena kata, la hawla wa la quwata illa billah. Masalah yang kedua, jawab azan sunat ke wajib? Sedap juga ahli-ahli ulama kita ni, dia tak tinggal satu benda. Dia akan hurai, dia akan bagi jawapan. Mana buku nota kita tanda? Hukum menjawab azan. Ikhtalafa fiha al-ulama. Ada ulama-ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Jawab azan ni wajib. Mana kau tahu wajib? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi arahan, iza sami'tumun nida, apabila kamu dengar azan, faqulu mislama yaqulul muazzin, kamu kata sebagaimana muazzin kata. Itu arahan tak arahan? Arahan. Jadi bila arahan, maka dia jadi wajib. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sunat. Pendapat yang kedua mengatakan perkara ini sunat, kerana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza sami'al muazzinu yatashahhad. Bila Nabi kita dengar muazzin bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kata wa ana wa ana. Jadi dia tidak jawab. Ada kalanya macam tu Nabi kita buat. Maka ini menunjukkan bahawa jawab azan itu sunat. Jawab azan itu hukumnya sunat, tidak sampai ke darjah wajib,
tetapi melakukannya mendapat kelebihan yang sangat besar sebagaimana yang kita akan baca hadisnya yang akan datang selepas ini insya-Allah. Tanda hukumnya sunat tetapi kelebihannya sangat besar. Maka tidak sayugia. Sayugia itu bahasa lama. Tidak sepatutnya kita meninggalkan perkara tersebut. Tanda itu. Baik. Bacaan yang ke-23. Tengok dalam kitab kita. Ucaplah selepas muazzin mengucap kalimah syahadah. Selepas muazzin mengucap kalimah syahadah. Di mana di sini dia kata yaqulu aqiba at-tashahhud al-muazzin. Dia kata apa? Kita selepas muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana lepas mengucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita pun kata asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas daripada syahadah ini kita jawab ni yang kita nak baca hari ni, ini jawapan dia. Wa ana asyhadu. Ayat ikut. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Boleh baca? Baca ulang lagi. Wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahda la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Jadi tengok arti dia apa dia. Aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa. Tiada sekutu baginya. Dan Nabi Muhammad adalah hamba serta utusannya. Aku redha Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Jadi ucapan ini bila kita baca, tanda di situ. Bacaannya selepas muazzin bersyahadah. Mana selepas dia baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kedua tu kita berbaca. Tanda situ. Mungkin kita nak baca di mana ni? Ucaplah selepas muazzin mengucap kalimah syahadah, jawab tanda situ, yakni wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jumpa tempat mana nak tanda? Tulis bacaan yang 23 ini dibaca selepas muazzin membaca laungan azan dia asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muazzin kata gitu, barulah kita baca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. Nah, jadi ini dia baca yang kita kena baca. Tadi ada satu lagi masalah yang ketiga kepada bacaan yang pertama tadi. Tanda dalam nota kita, yang masalah yang pertama iaitulah tentang apa kita nak baca waktu as-salatu khairu minan naum. Masalah yang kedua, hukum wajib ke sunat jawab azan, hukumnya kata ulama sunat. Masalah yang ketiga, waktu iqamat. Nah, jadi timbul persoalan waktu iqamat, muazzin iqamat, kita nak kata apa? Dalam iqamat dia ada tak hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Falah ada. Eh? Hayya 'alas salah ada. Qadima iqamatus salah. Eh? Cuba iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Lepas pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Jadi kita nak jawab apa tu? Nak jawab apa? Ha. Ada orang suruh jawab dalam fiqh kita kata aqamaha, aqamaha Allah wa adamaha. Ada ke tak ada? Ha, jadi aqamaha Allah wa adamaha bagus dari sudut maknanya, cantik. Allah Ta'ala akan mendirikan sembahyang ini, menjaga sembahyang ini, wa aqamaha, dan meneruskan bahawa sembahyang ini akan berlaku sampai bila-bila. Dari sudut makna bagus, tetapi kata ulama lam yasbut syai'un sahih, tidak sabit dalil yang sahih Nabi suruh kata aqamaha Allah wa adamaha. Jadi pada zahir hadis Nabi SAW bahawa Nabi mengatakan baina kullu azanaini salah, di antara dua azan ada sembahyang sunat. Itu hadis umum. Mana Nabi mengatakan azan, dua azan. Apa makna dua azan dalam hadis ini? Bang dan iqamah. Bang dan iqamah itu dipanggil dua azan. Maka kalau kita lihat di situ, maka dalam iqamah juga kita kena ikut apa yang dikata oleh muazzin. Qad qamatis salah, kita pun jawab qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, jawab sebagaimana yang dijawab oleh, yang dijawab kemas waktu kita menjawab azan. Ya, wallahu alam. Jadi hari ini kita bacaan yang ke-24. Yang ke-24 kita kena kata apa? Berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas mengikuti ucapan muazzin. Ah, ini kita ada tertinggal sedikit. Tinggal ke tak tinggal? Mungkin dalam format bacaan kita, sama ada dalam radio ke, dalam TV ke, dalam mana-mana yang jawab azan, dia tak baca selawat. Bila kita jawab la ilaha illallah, kita pun jawab la ilaha illallah, Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah. Yang kita tertinggalnya apa? Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertinggal selawat. Jadi hari ini kita kena tambah apa dia? Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Annahu sami'a an-nabi. Dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu iza sami'tul muazzin, apabila kamu dengar tukan azan, hendaklah kamu kata sebagaimana muazzin kata. Ikut. Kecuali di mana? Di hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu je yang kena tukar. Sama ada as-salatu khairu minan naum ataupun qad qamatis salah, zahir hadisnya kita kena kata macam tu. Walaupun ulama ataupun ahli fiqh dalam kitab-kitab mereka mengatakan kita jawab aqamah Allah wa adamaha, tetapi jawapannya yang tersebut itu tidak ada dalil yang dibawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia dengar apa-apa? Kemudian Nabi sabda summa sallu alayya. Jadi mana selepas kamu jawab azan, hendaklah kamu selawat ke atasku. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang selawat ke atasku sekali, Allah SWT akan selawat ke atasnya 10 kali. Mana selawat daripada Allah SWT kepada hambanya
Dengan makna Allah Ta'ala bagi rahmat pada kita 10 kali. Besar ke tak besar? Besar. Thumma salullaha li alwasilah. Nah itu arahan Nabi. Selepas selawat, barulah kamu minta kepada aku dengan Allah Ta'ala alwasilah, minta tempat yang tertinggi, maqam mahmud. Alwasilah itu maknanya satu kemegahan, pangkat yang tinggi, kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha manzilatun fil jannah. Alwasilah ini salah satu jawatan yang besar di dalam syurga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Jawatan ini tidak layak dipegang kecuali seorang sahaja daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang berapa juta, berapa bilion bilangan ini. Jawatan tersebut hanyalah untuk seorang sahaja. Wa arju, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arju an akuna ana huwa. Nabi kata aku harap orang tu, hamba Allah Ta'ala yang berhak menerima jawatan, menerima pangkat al-wasilah itu, anahu, akulah orang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman sa'alali al-wasilah. Itu dengar ni. Dengar jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaran istimewa. Offer daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman sa'alali al-wasilah. Sesiapa yang minta kepada Allah Ta'ala supaya bagi kepada aku wasilah tersebut, makna jawatan itu, halat lahu syafa'ah, halat lahu syafa'ah, orang itu berhak menerima syafa'at pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Besar ke tak besar? Sangat besar. Jadi pomek dia kita kena ingat. Mula-mula jawab azan. Bila habis la ilaha illallah, apa yang kita kena baca? Selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata ulama, selawat yang paling baik sekali iaitulah selawat yang kita baca di akhir tasyahud. Dia panggil as-salat al-ibrahimiyah. Salat Ibrahim itu yang paling cantik sekali. Salat al-Ibrahim maknanya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai kepada innaka hamidum majid. Jadi kalau orang mari tawaran salat-salat lain, ya dia jumpa dalam mimpi-mimpi, ambil daripada orang tua orang ini, jawab dia, semua itu tidak ada sanad, tidak ada authority di kalangan ulama-ulama hadis kecuali apa yang diajar oleh Nabi yang sahih, iaitulah salat Ibrahimi. Karena itulah kata di ahlu al-hadis, iaitulah al-imam al-hafiz Ibn Hajar telah mengatakan, oleh karena inilah selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, maka terbuktilah bahawa inilah selawat yang paling baik, yang paling sempurna, yang afdalnya untuk kita baca. Baik, kalau kita nak cepat, baca selawat yang ringkas. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qaimah, sebagaimana yang kita baca. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda, "Tsumma sallu alayya." Nabi kata apa? "Tsumma sallu alayya." Hendaklah kamu selawat ke atasku, ai ba'dal faraq min ijabatil muazzin sallu alayya. Mana selepas daripada kamu jawab azan, hendaklah kamu selawat ke atasku. Wa innama, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita selawat ke atasnya selepas daripada jawab azan. Kenapa? Tanda situ. Kenapa Nabi suruh selawat selepas daripada menjawab azan? Kenapa? Jawabnya, li'annal ijabah du'aun wa sana. Karena nak jawab azan itu doa dan pujian. Tidak diterima doa kecuali selepas berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi kata, "Hendaklah kamu minta kepada Allah biar Allah Taala beri kepada aku jawatan tersebut." Jawatan apa tu? Jawatan al-wasilah, al-maqam al-mahmud, jawatan yang tertinggi yang Allah Taala peruntukkan hanya seorang manusia saja, iaitulah Nabi kata aku harap. Jadi oleh kerana mu nak berdoa kepada Allah SWT, syarat nak berdoa mesti dimula dengan salat, selawat. Maka kita kena lepas jawab azan, kita selawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, ataupun sempurna ke selawat tu sebab innaka hamidun majid, barulah kita kata Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Jadi apa dia itu salullah li al-wasilah, maksudnya
manzilah fil fil apa ni, satu tempat duduk dalam syurga. Jadi lepas kita selawat, kita pun baca doa ini. Tengok doa yang ke-25. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Wassalati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاة القائمة آتي محمدا. Tengok, kalau kita nak berhenti, آتي محمدا. Kalau nak sambung, baca dengan hamzah waslin, آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. Baca betul-betul. Kalau hamzah waslin, dia tak tulis nun tu, nun tak ada. Tapi oleh kerana mati banyak sangat, orang Arab dia tak mau mati ramai-ramai. Mati satu tak apa. Kalau mati ramai, kita mesti kena perhidup, saya gitu. Ati Muhammadanil wasilah. Nun tu untuk nak perhidupkan yang mati tu. Pinjam sekejap. Dia mati, mati tak mati dah. Tapi dia tak mau. Kalau mati banyak sangat payah. Tengok. Muhammadan. Alif tu dah mati sekali. Al alif al la mati pula. Jadi banyak sangat mati. Maka dia pergi duduk Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad. Tengok dia punya apa ni, footnote nombor 37 di bawah tu. Hadis yang atas tu riwayat Al-Bukhari. Hadis yang atas itu riwayat Imam Bukhari. Yang dalam kurungan 4 persegi itu, dalam kurungan tu riwayat Al-Baihaqi. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, dia kata hadis sanadnya hasan. Tambahan innaka la tukhlimul mi'ad, ada ulama hadis yang lain pula mengatakan tambahan itu syaz. Ada yang mengatakan bahawa innaka la tukhlimul mi'ad itu ziyadah syazah. Hadis itu telah ditadaifkan oleh Ibn Hajar dan lain-lainnya. Yang pentingnya khilaf di kalangan ulama dalam masalah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kalau kita tak mau khilaf, kita berhenti setakat wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Cukup setakat itu. Kerana itu yang Nabi kita nak. Nabi kita nak maqaman mahmud, ataupun Nabi nak al-wasilah tu, wasilah dengan makna asy-syafa'atul uzma, kuasa syafaat yang besar pada hari kiamat. Tengok dia punya terjemahan dia. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan yang sempurna. Ad-da'wah at-tammah. Ad-da'wah at-tammah itu maknanya dakwah yang, seruan yang sempurna, iaitulah dakwah tu tauhid. Tanda situ. Seruan yang sempurna itu seruan apa? Seruan yang sempurna maknanya seruan tauhid. Di mana tauhid? Allahu Akbar. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu seruan tauhid, panggil orang pada tauhid. Itu makna seruan yang sempurna. Dan salat yang akan didirikan, wassalatul qa'imah, salat akan didirikan. Kurniakanlah, ini permintaan kita. Ini permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan dan kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta limpahkanlah kepadanya makam yang terpuji. Apa makna makam yang terpuji? Tempat makam yang terpuji itulah yang telah engkau janjikan, iaitu dia panggil asy-syafa'atul uzma, kuasa syafaat yang boleh menyelesaikan masalah pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwasanya manusia pada hari kiamat nanti akan berarak di padang mahsyar. Kita bila keluar mahsyar nanti,
berlarak mencari siapa yang boleh menyelesaikan masalah kita. Ha, ini kita takut. Manusia ini akan berlarak pergi. Ada riwayat mengatakan pergi cari Tok Adam, Tok ayah kita yang pertama. Wahai Adam, bantulah kami. Tok Adam kata tak boleh. Aku pun ada masalah juga. Pergilah cari Nuh. Pergi jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata aku tak layak nak bantu kamu, tak boleh. Pergi akhir sekali sampai Nabi Isa. Nabi Isa kata tak boleh. Bila sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan analaha, akulah orang yang boleh menyelesaikan masalah. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sujud di bawah arasy. Ya Rabbi, di manakah janji yang engkau nak beri kepada aku satu kuasa syafaat yang boleh menyelesaikan masalah umat? Maka Nabi Allah Taala telah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis kita ni, dalam hadis kita ni Sahih Bukhari tu, hadis yang terakhir sekali dalam Mukhtasar Bukhari. Hadis yang terakhir dalam kitab Mukhtasar Bukhari, dia telah bawa di sini hadis syafaat. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sujud di bawah arasy, Allah Ta'ala telah mengajar kepada kami apakah ucapan yang nak dibacakan. Maka Allah Ta'ala telah berfirman, Ya Muhammad irfa' ra'sak. Hei Muhammad, angkat kepalamu daripada sujud. Wa qul yusma'lak. Kamu kata, minta apa hari ini, Allah Ta'ala bagi jaminan, aku akan dengar, terima apa yang munak. Wasal tu'ta, minta apa saja aku akan beri. Wasfa' tu syafa'. Berilah pertolongan kepada hamba ni. Manusia hidup berlarak di padang mahsyar beratus tahun, berjalan sana sini cari bantu. Hari ni kamu tolong, apa yang kamu nak? Fa'akul. Dengar tuan-tuan, siapa Nabi sallallahu alaihi rahmatul alamin? Nabi kata bila dengar Allah Ta'ala bagi arahan, angkat kepala kamu ya Muhammad, minta apa yang kamu nak, minta hari ni aku bagi. Fa'akul Rabbi ummati. Nabi SAW bila bangun daripada sujud, yang pertama kali, Ya Allah, aku nak selesai masalah umat aku dulu, nak tolong umat aku. Jadi Nabi minta dengan Allah SWT nak bantu siapa? Nak bantu umat dia yang pertama sekali, sebelum orang lain. Fayuqalu intariq, faakhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu zarratin aw khardalatin min iman. Ya Allah, Allah Ta'ala kata, Ya Muhammad, kamu pergi cari umat kamu yang ada dalam hatinya misqal zarratin, sebesar biji yang kecil, biji sawi orang panggil, yang paling kecil, zarrah. Ada dalam hatinya iman, akhrijhu, keluar daripada orang ramai ini, bawa orang itu mari, nak selesai masalah. Fa'akulu fa'antaliku fa'af'al. Aku pergi cari umat aku. Kemudian itulah yang diceritanya, Nabi SAW telah bagi syafaat kepada umat dia. Bila Nabi SAW selesai masalah, syafaat ni banyaklah, panjang cerita dia. Kita telah cerita tentang syafaat dulu secara panjang lebar, dan itulah dalam syarah kita kepada kitab Munyatul Musalli. Siapa-siapa yang nak dengar cerita syafaat, boleh ambil CD tentang Munyatul Musalli, tengok balik apa dia cerita syafaatul al-kubra. Yang penting di sini tuan-tuan, para pelajar sekalian, kita lihat Nabi SAW mengatakan, baca doa ni, apa dia, bila kita baca doa ni, apa yang kita dapat? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang ini berhak menerima pertolongan aku pada hari kiamat. Dalam keadaan orang lain buku cerita, huru-hara suasana, kita dapat syafa'at pertolongan Nabi SAW pada hari kiamat. Besar ke tak besar bacaan ni? Sangat besar. Ni yang kita malah baca ni. Jadi kita harap lepas pada hari ni, bila dengar je azan, janganlah leka. Jawab azan. Lepas jawab azan, apa yang kita kena baca? Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca doa ni. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmunan alladhi wa'adta. Baik, setakat itulah selesai masalah. Innaka la tukhliful mi'ad. Kalau orang nak baca pun kita tak payah ingkar, walaupun sebagian ulama mengatakan dia ni daif ataupun syad, tetapi ada ulama yang mengatakan sanadnya hasan. Jadi biarlah, nak baca baca. Yang ke-26,
berdoalah untuk diri sendiri selepas daripada itu. Lepas kita dengar azan, lepas kita jawab azan, doa untuk Nabi, barulah kita doa untuk diri kita sendiri. Doa pula. Di antara azan dan iqamah, kerana doa waktu itu tidak ditolak, yakni akan diperkenankan. Jadi kita lihat di antara tempat yang Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa, di antara tempatnya di antara azan dengan iqamah. Jadi ambil kesempatan lepas kita sembahyang sunat azan, sembahyang sunat apa ni qabliyah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selagi muazzin tak qamat, doa. Minta apa saja yang kita nak minta. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan keluarga kita, kebaikan harta benda, minta. Kerana ulama mengatakan di antara tempat yang Allah Subhanahu wa taala menerima doa, iaitulah di antara azan dan iqamat. Tempat-tempat lain kita dah sebut dulu di awal perbahasan kita, pelajaran kita tentang perisai Muslim ini, kita dah sebut dalam mukaddimah. Itulah di antara perkara yang kita kena ingat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia minta kepada kita apa dia? Apa yang Nabi minta kepada kita? Ha. Ingat balik ni. Buat khulasah dalam buku kita. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada kita apa dia tuan-tuan? Supaya berselawat ke atasnya. Lagi minta doa ni, minta kuasa al-wasilah, kuasa syafaat ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta benda lain. Tak payah, ada orang tanya ustaz, saya nak pergi buat umrah kepada Nabi, boleh? Kata ya subhanallah, ada dalil Nabi minta umrah? Tak ada. Nabi suruh kita baca Quran ke dia? Tak suruh. Nabi kita suruh semayang kepada dia? Tak suruh. Yang Nabi kita suruhnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah Ta'ala suruh kita selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri suruh selawat, dan dia minta saluni al-wasilah, doa kepada Allah Ta'ala, minta kuasa syafaat ini duduk di tangan aku pada hari kiamat nanti. Ini yang permintaan Nabi kepada kita, maka kita buatlah yang Nabi kita minta. Yang Nabi kita tak minta, tak suruh baca Quran ke dia, tak suruh apa ni semayang kepada Nabi, tak suruh pergi buat haji. Ada juga orang tanya, saya nak pergi buat umrah sekali untuk Rasulullah, boleh? Kata karut ni cerita tu, Nabi tak pernah suruh. Buat kita sendiri pun tak habis-habis dosa kita, habis dosa dah kita, sampai nak bersedekah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sajalah yang dapat kita. Satu lagi masalah tertinggal tadi, tanda masalah yang keempat dalam buku kita ni, yang keempat dalam buku kita, dalam perbincangan kita hari ni, iaitulah tentang orang perempuan haid atau nifas, atau dalam keadaan yang tidak apa ni, tidak suci. Apakah mereka sunat juga jawab azan ataupun tidak? Ha, apa nak jawab? Sunat ke tak sunat orang perempuan yang dalam keadaan tersebut jawab azan? Jawabnya, istihbab ijabatil qaul al muazzin bil qauli likulli man sami'ahu minal muslimin. Itu kata orang. Sunat jawab azan ni semua sekali orang Islam. Tak kira orang Islam ni kecil besar, tua muda, lelaki perempuan, hatta orang perempuan yang tak boleh sembahyang pun kena jawab juga. Boleh berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali, ada kecuali orang yang duduk dalam tandas. Duduk dalam tandas, muazzin takbir Allahu akbar Allahu akbar, jangan duduk jawab dalam tandas tu. Allahu akbar Allahu akbar juga jangan. Dalam tandas tak boleh. Dan orang yang sedang bersama dengan isterinya pada waktu itu pun sudah cepat-cepat baru jawab azan. Ha, masa tu tak payah jawab. Ini di antara orang yang, jadi jawabnya orang perempuan dalam keadaan tak suci, kena sunat juga menjawab azan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita dalam bab yang ke-16, doa ulistiftah, doa pembuka permulaan salat, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.